Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aziz Tasunjaya. Apa kabar sobat Engler sekalian? Rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ya, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, kesempatan kali ini saya akan coba unboxing. Ini saya order paket lure buat main ultralight. Ya, saya mau coba main ultralight. Mau coba ini saya belinya blank kosongan atau blank lure yang belum dicet, saya mau coba cet. Saya beli WTD sama minonya 2. Ini mau saya coba unboxing dan nanti akan saya coba cet ya. Saya mau ngelancarin juga cara pakai pen brush. Baik, saya buka aja ya. Oke, ini si lurnya. Dibonusin matanya jadi belum ditempel. Oke, seperti ini WTD-nya 2. Panjang WTD-nya sekitar 6,5 cm ya. Kalau misalnya ini 5 cm, ya ini ya. Sekitar 6,5 cm ya. Terus yang ini 7 cm. Nah, dari sini 5, ini sekitar 7. Bagus ya modelnya. Tuh, ini yang punyanya Duo. Mirip-mirip kayak Spirio juga dia. Ntar mau saya bikin pipi merah. Yang ini mirip kayak sensei atau Astuti, asli tukang tipu. Murah 10 ribuan. Oh, ini dia nyangkut yang satu ininya. Oke, yang ini dia jadi ada suaranya kayak retelnya. Oke, paketnya selamat, semuanya sesuai deskripsi. Kan saya coba rendam ke air, dia bocor nggak? Oke, jadi paketnya komplit. Saya beli 2 WTD, terus 2 mino, yang 1 7 cm, yang 1 5 cm, WTD-nya panjangnya 6,5 cm. Dikasih matanya, saya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Coba saya rendam di air dulu, apakah bocor atau enggak. Kayak dominonya sinking, saya belinya. WTD-nya floating. WTD-nya mau coba saya pasang triple hook. Kira-kira seperti apa kalau saya pasangin triple hook. Oke, setelah direndam beberapa lama tidak terjadi kebocoran di minonya. Bagus ini jadinya kualitasnya. Plastiknya juga. Ya 9 ribuan, 10 ribuan saya beli per pieces. Tinggal nanti dicat si warna dasar. Ya, rekan-rekan atau sobat angler sekalian, ini blank lure-nya akan saya berikan warna cat dasar putih dengan menggunakan epoxy primer ya. Oke, saya pakai epoxy primernya yang ini ya, Nipe 2000 Nippon Paint.
dua komponen, 4:1. Ya, akan saya campur dulu epoksinya. Baru setelah itu saya spray pakai paint brush. Ya, rekan-rekan sekalian, khusus yang minum lidahnya ditutup dulu pakai lakban kertas. Ya, rekan-rekan, lidah minonya sudah ditutup dengan lakban kertas. Sekarang berarti tinggal WTD dan minonya kita kasih cat dasar. Ya, pertama-tama saya semprot tipis dulu ya. Ya, lapis kedua setelah 15 menitan. Oke, untuk kualitas blank minonya ketahuan, ternyata dia ada tambelannya setelah saya spray karena ini menggunakan thinner PU. Di sini ada kelihatan kayak tambelan ya. Jadi kualitasnya ya wajar saja sih, harga 10 ribuan. Lubang yang ketutup juga akhirnya kebuka, kalah dia sama thinner PU-nya. Biasanya kalau lem power glue memang gampang hancur kalau kena PU. Jadi ini mino-mino tambelan, ternyata nggak sempurna, ada cacatnya. Nah, di sini kelihatan ya, ada bekas lubangnya. Oke, tinggal saya tunggu kering ya. Setelah itu baru nanti saya kasih tempelin stiker dan dikasih warna, baru nanti di epoksi atau clear coat. Ya, sekarang proses pewarnaan. Ini saya mau bikin pipi merah. Ya, sekarang saya akan tambal dulu bagian lubang-lubang pada lur. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada lubangnya ya. Sebelumnya ini ketutup. Cuma ini ditutupnya pakai power glue sepertinya. Jadi begitu saya kasih warna dasar karena ini base-nya minyak atau menggunakan thinner PU, power glue-nya kalah dia, rontok. Yang di sini juga ada yang saya timpa tambelannya.
Ini kemarin saya belum terlalu kering banget, jadi pas saya tempel ini agak sedikit mengelupas warna bagian putihnya ya, atau cat dasarnya. Oke, ini kelihatan tuh ya, pada ngelupas. Oke, ini saya pakai epoxy. Ini epoxy-nya saya aduk udah beberapa menit, jadi dia sekarang agak mengental ya. Kalau waktu baru-baru dia masih encer banget, ini udah agak mengental. Jadi nanti selain saya tambal, matanya juga saya tempel, baru terakhir nanti saya finishing menggunakan clear coat. Clear coatnya saya pakai epoxy, saya coba ini. Soalnya clear coat yang Nippon Paint saya sudah habis kemarin, yang biasa saya gunakan untuk buat metal chip. Oke, saya tambal dulu. Ya, fungsinya ini ditambal kalau misalnya dibawa main ke laut itu airnya nggak masuk lewat lubang, jadi nggak gampang karatan. Oke, udah jadi. Yang ini matanya tinggal tunggu kering. Oke, semua matanya sudah dipasang. Terakhir tinggal saya clear coat. Ya, sekarang waktunya saya mau clear coat ya. Ini saya pakai epoxy ditambah thinner ya. Sampai encer aja. Oke, sepertinya karakter epoksinya ini kalau di spray dia nggak bisa rata, jadi dia membentuk gumpalan-gumpalan mirip jadi kayak kulit jeruk. Oke, ini percobaan pertama saya menggunakan epoksi, hasilnya kurang bagus ya ternyata. Biasanya kalau saya pakai clear coat dia langsung rata. Ini padahal udah saya semprot tipis tadi sebelumnya. Berarti memang nggak cocok epoksinya. Ini nggak masalah. Jadi untuk hasilnya sepertinya akan kurang bagus. Ini percobaan. Jadi next time saya nggak akan pakai epoksi ini lagi ya. Pakai epoksi yang beli eceran saya, yang dua part. Uji coba. Ya, rekan-rekan sekalian, ini epoksinya sudah kering, hasil akhirnya seperti ini ya. Ini akan saya zoom dari lebih dekat lagi ya, coba. Tuh,
permukaannya, jadi epoksinya kelihatannya tuh ya, nggak rata, menggumpal dia ya, jadi kayak kulit jeruk. Setelah gitu ya, kelihatan ya, nggak merata ini. Kalau pakai clear coat, saya sekali semprot lapisan tipis rata lalu ditebelin. Ini saya begitu semprot tipis aja, dia nggak rata ya. Pakai epoxy itu kelihatan ya, nggak rata. Percobaan ini, lur blank, lur murah, jadi korban malpraktek saya ini. Buat uji coba saya ngeklik membuat clear coat atau nyoba clear coatnya pakai epoxy ya, tuh seperti ini. Oke, apakah lur ini killer atau tidak ya, tentu nanti akan saya coba buat mancing ya rekan-rekan atau sobat angler sekalian. Kira-kira itu saja hasil dari saya korban malpraktek ini, lurnya lumayan lah ya, dengan uji coba pakai epoxy saya pikir bakal rata, ternyata enggak dia ya, tapi lumayan bagus ya permotif jadinya dia seperti ini, kayak kulit jeruk permukaannya, jarang-jarang di pasaran. Oke, saksikan keseruannya nanti ya setelah saya mungkin uji coba buat mancing ya. Saya mau lihat juga actionnya, entah itu mancing di pantai atau mungkin di salt water atau di sungai ya. Saya pengen nyoba juga mancing hampala. Jumpa lagi di video atau kesempatan berikutnya. Salam satu hobi. Terima kasih bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini dan semoga dapat bermanfaat.